lumayan monggo sedoyo fokus As ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, aku cek semangat Rian, ya. Yeah. pindah malih cene cangkep tiga setuwayo jawab eh ngomong bener duki g eh mau tang cene oh pancane banyu poteh tak ngatan gae, oh hemat g gae <seks> Monggo sedoyo dijawab Uluk salam hukume sunnah Jawab salam hukume Jangan lak Paham bosok kula tau nge Nak temeriki ngapak nopo mbaten Mbaten Bosoknya podo nge Cuman kula nek Surabaya Ya rata alus Timbangannya Monggo tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la yasukul sukulkhoiroallah Bismilla himasya Allah la yasfusallah Bismilla Allah wa kana min ni'matin fa minallah Allah Bismillahi Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala kullih walau karihal musyrikun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ingkang kaulah hormati para alim, para ulama Sesepuh lan sepuh Para bunyai, para kiai Ingkang kaulah muliakan Serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu nipun Wabil khusus segenap takmir musallah Takmir musallah musola takmir musola nurul hidayah ingkang kaulah hormati seduoyo pengurus ugo panitia acara pengawasan siang meniko ingkang kaulah hormati seduoyo porobanom banom sahabat ipenu ippnu serta para banser dan watser ingkang kaulah hormati Kula khusus kula nyuwun agungipun pangapunten kali Ibu sebelah kiri sing gendong yuga wau sing sing kesaduk-saduk kula nyuwun ngapunten nggih Bu sebab temriki mboten wonten sing badhe niat elek mboten wonten niate bansur nggih apik ngawal kula ben kula mboten diseruduk tiang-tiang Soale kodonge kula nate badhe mrodol Bu Mer Kodonge kula badhe brodol saking cinta ibu-ibu kalih kula. Tapi nggih mboten napa-napa niate banser nggih apik ngawal kula. Cuman niku wau mboten sengaja ternyata wonten ibu-ibu di bawah sing gendong anak lari gendong bayi. Niku wau koyoke nggih kesaduk-saduk ke kalih tiang-tiang. Bu estu kula nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Sedoyo mboten wonten sing niat elek. Matur nuwun banser kula sampun dibantu diamankan ibu-ibu Denwatser serta ibu-ibu panitia enggak kau allah hormati bapak haji mazedi selaku waduh wak gah sabar gah kau absen rein enggak kau hormati bapak haji mazedi bapak sunoto bapak sutoyo bapak ustad saiful komar selaku pengurus musola nurul hidayah enggak kau hormati bapak rustono bapak tasirul huda Oh, Bapak Rustono selaku ketua panitia. Bapak Rustono pundi. Oh, nyelempit. Engkau Allah hormati Bapak Tasirul Huda. Selaku ketua jamaah pemuda Nurul Hidayah. Engga engkau Allah hormati Ibu Kustiah. Selaku ketua jamaah pemudi Nurul Hidayah. Engga engkau Allah hormati Bapak Agus Setiawan ST. Selaku lurah atau kepala desa Bligo. Oh, batik merah nge. Hingga <tik> engkau Allah hormati Bapak Aib tu didik bagia S selaku babin kap, kam tipnas kap tim babin kam tip mas kelurahan Bligo. Hingga engkau Allah hormati Bapak Aib Enggak, Hingga pokok mencep monu. Hingga <tik> engkau Allah hormati Bapak Sumarno selaku babinsa kelurahan Bligo. Ingkang lah hormati Kiai Irhom. Ingkang kaulah hormati Kiai selaku Ketua Nahdlatul Ulama ranting Kelurahan Bligo. Ingkang kaulah hormati Habib Naufal Al Atos, Kiai Zainuri. Apa Kiai Haji Sotikun? Ingkang kaulah hormati. Nge. Boten bu, niki sebagai bentuk penghormatan kula. Ingkang kaulah hormati Habib Naufan Al Atos Kiai Zainuri, Abah Kiai Haji Sodikun, Abah Haji Farid Ashari, Abah Kiai Haji Furkon, Abah Afif Mubarok Sunoto, Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Beligo. Sudah. Setuwayo tokoh masyarakat ingkang boten sakit kula sebatakan setunggal-setunggal. Para Bapak Ibu ingkang dimuliakan kalian Allah, ditungakno ka ono sing amin blas. <tuh> Saderenge pun monggo kula njenengan muji syukur dhateng pun Allah Subhanahu wa taala sebab siang menika kula njenengan saged akan acara kanthi Kawantanan sehat wal afiat. Mau dikon muni amin abot ya, gak betah. Sehat wal afiat. Duitnya akeh. <tuh> <tuh> utangnya lunas hey. ngono akas semoga yang hadir banyak rizkinya barokah umurnya solih soliha keturunannya mulia akhlaknya semoga yang belum nikah cepat jodohnya dan yang tua-tua semoga cepat taubatnya sopong ngomong matinya semoga cepat taubatnya sedoyo ingkang tomat hadir temeriki, alhamdulillah puji syukur bisa bertemu kalih kula insyaallah sedoyo sampun kenal kalih kula nggih sampun selawat salam kepada baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan allahumma shalli ala muhammad allahumma shalli ala sayyidina muhammad kita tahu bahwa tanpa selawat salat kita tidak sah leres bu tanpa sholawat, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Tanpa sholawat, ibadah kita... Ibadah kita sholat sebagai ibadah utama Mau Tuh gak mari-mari pak. Sholat sebagai ibadah utama kita sebagai umat Islam tanpa sholawat tidak diterima oleh Allah. Dan tidak sah. Maka harus diperhatikan jangan sampai ketika sholat, Kalau jenengan ngeliwat no sing jenenge so. What? Tanpa sholawat ibadah kita tidak sah, sholat kita tidak sah, padahal sholat adalah ibadah utama. Kalau sholatnya saja tidak sah, berarti Islamnya juga tidak sah. Kalau Islamnya tidak sah, berarti masuk neraka. Maka seduoyo kula suwun sing sergep maca selawat ngoten nggih Bu Satu-satunya amalan yang dimana Allah memerintahkan tapi Allah juga ikut melakukan. Allah nyuruh kita salat, Allah ngengken kula sembayang, kula jenengan sembayang, Allah boten sembayang. Allah ngengken kula jenengan zakat, Allah boten za zakat. Allah ngengken kula jenengan poso, Allah boten po Poso. Tapi Allah ngengken kulan jenengan moco solawat. Gusti Allah niku nge mau solawat. Solawat. Ayo solawat. Wong gusti Allah. satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah tapi Allah juga ikut melaksanakan yakni moco sholawat, maka kalau kepingin dalu menikah eh astagfirullahaladzim kalau <laughs> kebiasaan malam ya maka kalau kepingin siang menikah kalau jenengan mulai percakapan kita pada siang hari ini dengan bacaan solawat ngerti gak? Nge? Setuwayo kula suwun khusyuk tanpa banjari, tanpa backing, namung ada suaranya kulomawon kali suara dengan Siap bu? Salu ala nabi Muhammad. Salatullah. Salah salamun

Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kau hormati, kau kerjasamanya, jenengan fokus tengkulong ge yes. setuoyo serius g, yes. serius. Temeriki setuoyo fokus tengkulong serius, niatnya digantos. Nek kalau nek nek wau niatnya nyawang kulo, budal mau nyawang neng umi, niatnya diganti g, g. Nek wau budal niat apa? Lo kan kak Lido, niatnya diganti niat ngaji golek ilmu ngatain ge bu yeah. niat ngaji niat golek ilmu ngoten ge yeah. siap yeah. Allahumma sholli ala Muhammad yeah. Bapak Ibu ingkang kau lo hormati murite Sayyidina Ali nate tanglet tenggene Sayyidina Ali Sayyidina Ali kira-kira wedang jaiku teko kapan oh niki sampun dugi oh. Gih, materno. Nyeh, panas. Buatan apa-apa, man. Sajannya kopi sih. Sampun, sampun. Buatan, buatan. Fokus, fokus maling ya. Muridnya Sayyidina Ali. Jangan kan semerap Sayyidina Ali ini aku sinten, Bu. Eh, saya Dina Ali nih sinten? Bukan semerat. Astaghfirullahaladzim. Maafdolud mikri faklam anda. Uh. Sahabat Ali itu salah satu sahabatnya Nabi. Ada empat sahabat Nabi yang paling dekat Sinten Bu Abu Bakar, Usman, Umar, Ali. Sahabat Ali ini pernah ditanyai oleh muridnya, Pak Sakno sing kono gak ketok Pernah ditanyai oleh muridnya, "Guru, ibadah apakah yang balik paling baik?" "Ya guru, ibadah nopo sing paling api?" Jawabannya Sayyidina Ali nopo, "Ibadah sing paling api niku ibadah sing diterima kali Gusti Allah." Kadang-kadang kulon jenengan niki amalane wis kadung kata wis gak karu karuan ibadah no pemawan dilakoni tapi nek gak diterima kali gusti Allah geper cuma. Mulane kulon jenengan nek ibadah niku mengharap ya Allah jenengan terima ibadah kulong ngoten gak nge, bu nge? Sebab nopo uang niku sampai ngeten jenengan kalau tahu Abu Nawas Abu Nawas itu sampai membuat syair ilahilas tulil firdau si ahla wala aku ala naril jahimi sampai damel syair kados ngoten kenapa karena Abu Nawas rumongso sone akeh ibadahnya mek titik Mbah iku diterima mbah gak? Mangkane seire ya, napa? Eh, Koso cihe loh. Susunane bojone. Bojone teng ajeng. Pundi? Uh, Ngapunten nggih, Bu. Tiang-tiang lo cihe-cihe. Tapi lek purun nggih ya, mboten napa sih. <susun> Ora, <susun> mboten. Mboten, mboten. <susun> lho 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 lho. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngapunten nggih. Namung intermezzo, guyon mawon aja di lebok hati. di tadi Jadi nyun sewu, Abu Nawas buat syair itu artinya bagaimana? Ya Allah, saya ingin sekali masuk surga, tapi saya merasa tidak pantas. Tapi ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke neraka ya Allah. Karena aku tidak kuat oleh panasnya api neraka. Jawabannya Gusti Allah, terus awakmu jalok nanti. Gak kulo tak jandona nambek malaikat Terus si Abu Nawas niku katus ngoten. Sebab nopo Abu Nawas tahu bahwa ada ibadah-ibadah sing -ibadah niku masih dilakoni karo gak nek gak diterima karung si Allah gak percu Tapi nyuwun saya bu. di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jangan tahu kitab Bidayatul Hidayah bu. Buatan. Nek channel YouTube kulo semerap. Ya, subscribe. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada cerita Nyon Sewu ada Mu'ad Bijabal itu tanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, Ya Rasulullah siapakah yang akan masuk surga? Siapakah yang melakukan ibadah terbaik? Nyon Sewu Mu'ad ini ternyata di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diceritakan ada sak dorongi Gusti Allah niki nyiptakno alam kabe Gusti Allah niku nyiptakno tujuh surga, tujuh langit langit, seberapa langit ibu ya, langit tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tujuh langit dan tujuh tingkatan ngapunten nyon saya bu di dalam tujuh tingkatan ini ternyata Allah juga menciptakan Malaikat, malaikat sendiri-sendiri jumlahnya ono pitu. Jadi setiap langit niki wonten malaikat dewe dewe. Siji, siji, siji sampai pitu wonten malaikat dewe dewe. Lalu awak dewe ketika naik ke, lan, e, ke, langit pertama, ketika masuk surga, ada orang itu dibuka amale. Jadi dicek rien, naik kate munggah nanggone langit ketujuh, dicek amale rien. Kira-kira abotan amale nopo dusone, ngaten. Paham gak bu? Di lantai pertama, Wonten tiang niku ngetok no buku Niki buku kulo dicek karo malaikat. Balik no buku nih. Kenapa kaget ya? Ngapunten, ngapunten. Balik no buku nih. Wes tap e, uncal no nanggone wajahe. Terus mantun ngoten tanglet. Sinten niku kanjeng nabi itu adalah orang-orang yang beribadah. Tapi masih suka rasan-rasan wong. -rasan ya aku rasan-rasan itu bahasa Indonesianya nya es kau saat ditolak, aku lagi Rasan-rasan, jadi nyon sewu wong ibadah, tapi saya tego ngomong notolo rede dewe, tapi saya tego ngerasa nih uang, seh biasanya rawan rasan-rasan nih bapak-bapak atau ibu-ibu, ibu-ibu. <laughs> Ibu-ibu ini -ibu sing paling rawan rasan-rasan. Karena apa? Memang wanita itu didesain niku rodo akeh cocote. <targeting> Gak nama matan? Enggak. Oh wong iku nek ngomel iku Gak mandek-mandek. Mandek-mandek keturun. Ngunungi tangi turu iso ngelanjut no dengan topik yang sama dan pembicaraan yang sama. Munui wong wedok. Makanya bapak-bapak, nek ono wong wedok ngomel gak usah susah. Perempuan itu gampang kuncinya. No bapak, kek ono duit. ada no pembatan bu? Nyon saya bu, gak? Bojone jeneng kadang ngeten, bapak-bapak niku Wong wedok ki ngambekan, wong wedok niku ngamuan, ngamuan, ngambekan mergo gorong ketemu kali pengapesane. Semerap pengapesane. <guluh> Pengapesan itu apa ya? Paham kan dia tapi nggih? Padha kaya arek bayi, arek bayi nangis. Bayi niki akan dia menangis terus sampai dekne ketemu kali pengapesane. Pentil. Gak kiro meneng. Nah, no, napa no, bahasa yang lebih sopan selain niku napa? No, Mimi. Ah. Bayi dia tidak akan diam. Dia tidak akan diam dari nangisnya kalau dia belum bertemu, kalau belum ketemu pengapesannya. Paham gak, Bu? Podho karo wong wedok. Wong wedok dia tidak akan diam ngomel terus kalau dia belum ketemu pengapesannya. Ono wong wedok niku macem-macem. Jadi nek wong wedok niku biasa uh, biasane gak pakai ake omong, niku biasane pas duit ake meneng. Mengkolek like, uh, gak dijatah pirang-pirang ulan utawa gak dijatah pirang-pirang minggu biasane melakukan biasa Biasane. Jadi nyon sewu, laki-laki kudu cerdas. Nek wayai nek wayai ibu-ibu niki pas lagi seledot sledot encap encap gak karu karuan ngambek pon. Ketika longgo nanggoni kasur, samen bleki duit, blek wes. Mantan ngatain jangan tinggal metu, limolas menit, minit Samen tinggal cangkroan, nanggoni ngarepe oma. Engkau lah melaku kelewas, kelewas. Engkau lah melaku kelewas, kelewas. iye dikekno teh apa-apa. Genah mamatan. Is gampang mawon. Jadi sing paling rawan gak isok njogo lambene niku wong wetok. Wong wetok kadang-kadang nek wis kadung ngomongi ngalur ngidul Kadang ngrasani ya gak delok sinten sing dirasani, marane tuwa kadang dirasani, gurune kadang yo dirasani. Ya apa iki guru ngajine anakku, ya ono yaene anakku gak pinter-pinter. Ayo tem mriki ngoten apa mboten? Mboten nggih. Oh nggih tibahe. Nggih, wonge nggae kodhong ireng. Jenengan kalau tahu ada lagunya Romah Irama nih kongetan. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Sing, sing seru ngono bu, naik nyanyi ku sing agen ngono Pedang, sakit medan Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. <tik> 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 Tapi tetap medang ya, pedang buat apa napa Setelah itu, mantan ngaten, ketika di lantai, di lantai, di langit kedua, wonten malaikat maneh. Jadi ada orang lagi ketika lewat di langit. Langit pertama niki lolos. Tapi ketika di langit kedua dia tidak lulus, Jare malaikat balekno buka amale. Balekno iki, balekno. Wes iki lho, uncalno nang gone wajahe ngoten apa bu? Ternyata yang kedua ini adalah orang-orang yang ahli ibadah, tapi nyun sewu ibadai mergo golek dunyo, ibadai mergo gak mergo gusti Allah. uang ibadah gak mergo gusti Allah, niku gembotan angsal akhirat oleh dunyo tok, ono uang niku poso, sedino sewengi poso terus mote gak karu-karuan, tapi ben oleh keris berarti ibadahnya mergo tuh donya do ibadahnya nggih mung mergo Gusti Allah nyun sewu kula paringi contoh mawon gak? contoh cerita misale ana rondo kok iso uhuy lho ana rondo ada janda sik talah pak eling umur pak ada janda rondo niki ayu soge masya allah juragan tak ayu soge juragan mantun ngoten ada laki-laki niki seneng tapi senengnya nek, dia ini senengnya ikhlas, mergo memang seneng bu. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa dan tidak berharap wong wedok niki seneng balik. Dia ikhlas seneng nanggone Rondoni niki wow. Anggaplah rondone niki wau wow, jenenge Umi. Eh, eh jangan bersiul. Mbok nangsal. Jangan bersiul nggih, mboten pareng. Mantan ngoten, dadak wong lanang niki wau senenge ikhlas, buatan krono nopo nopo. Gemong mergo seneng tok, cinta kali rondoe. Nyun sewu dia akhirnya apa? Melamar kerja. Kebetulan rondone niki wau dolek lagi dolek kerja, lagi dolek niki lo tukang kebun, resi resi omah ngoten Mantan ngoten, ternyata ketika dia sudah bekerja, kinerjanya bagus luar biasa. Sing boron doni kima akhirnya nopo maringi gaji kilo mas takai gaji. Ternyata jawabannya nopo gak. Aku nangkene ku ikhlas. Nangkene aku mek kepengen ngelagak no atimu. Aku nangkene mergo seneng karo awakmu. Aku mergo duwe perasaan karo awakmu. Akhirnya nopo bu rondo gak isok turu sedino sewengi. Bahaya, Ayah bahaya, bahaya rondone gak isok turu sedina no su wenggi sedina no kepikiran, kepikiran 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 mantengoten isuee rondone ngomong nanggonone mas e iku mau nanggonone wong sing lanang sing seneng mas. umaso sing samen omong no iku wingiku temenan ta iya dek temenan. Memang ya jenenge wong, cintang, ya wong cinta nggih Nek wong jenenge cinta niku mas pegele kaya apa ngersiki omah sembarang kalir mas gak dibayar wong jenenge cinta. Wong nek wis kadung cinta ada dua orang sepasang jatuh cinta, ta kucing rasa coklat. Nek wis kadung cinta mas yo sing wedok eleke kaya apa, gembrote kaya apa, gedene sak gentong, tapi nek wis kadung cinta dek, kamu cuan cuanti sing bagaikan artis. Mergowes kadung cinta bu, nek cinta ini ketutupan kabe. Mas yo sing wetok Gue deh ngono mari ngono. Mas aku ingin jalan-jalan naik sepeda ke gunung. Mari ngono di Iya deh, tak gonceng deh, Digonceng numpak peda. Uh, berat ya mas, enggak deh. Apa aku turun aja mas, gak usah. Gak apa-apa, Tamas. Gak apa-apa. Roro jebol lah, pedai. wis <tuh> kadung, Cin. Mantan ngoten akhirnya apa, Bu? Setelah Mbok Rondo ini kiwau ngomong nanggone mas mas. Nek pancen samen seneng aku, ayo awak dewe rabi ya, Mantan ngoten akhirnya apa, Bu? Mergo sing lanang diki ikhlas. Kerjone nge ikhlas mantan ngoten ngelindungi gak oleh rondone tok ya oleh rondone ya oleh dunyone ya oleh jabatane makanya kalau jenengan nek ibadah sing ikhlas ojo krana do dunya Nyun sewu kalau jenengan tahu di dalam doa iftita sing biasane kula waos nek pas pengawasan, Inna solati WANUSUKI suki wama ya wamamati Lilahiriro Bila lami niiku na diartek nongetan -nong -nong. salat ku ibadah kulo, Gesangku lo, pecahku lo, ku lo pasrah dateng moro. Oh. <laughs> ku pasrah dateng gusti. Oh. Oh. Jadi wis niat noh, oreb ku lon jenengan ini wes gawe ibadah toh. Tangi turu, ibadah. Tangi turu, nek uang niku semerah bawa hidupnya digunakan untuk ibadah. Tangi turu, dek wis ibadah bu. Alhamdulillah, moco dungo. Mantun ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, monggo lintang rumien. Lanjut, Abu. Jenengan kiat sampai jam pinten. Ayo, regu A sampai jam pinten. Maghrib. Regu B sampai jam pinten. Sampai benjeng injing, yeah. sampai yeah. Ngenjang Ngencang nih kenapa? Eso. Oh, Seso. Meriki, meriki. Eso. Oh, subo! Oke. Bu, jangan nanti tadi guys, saya ngomongin ke Mama. sampai subuh <laughs> Sama kakak Teh sholat asar lah, bu. Lagi M. ini Oke. Oke. Em mm, malas. Nah, Astagfirullahaladzim. Nyon sewu bu, kulan jenengan urib niki dinggo ibadah, tapi ibadahe kudu mergo gusti al Allah. Ojo krono golek dunya ibadah. carane ya nopo, ibadah niki jenengan terus tingkatkan. Ngoten ge? Jadi diakui atau tidak imane kulan jenengan niki ge kadang munggah kadang medun. Ge nopo Al, al imanu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Carane yo no pocek kulon jenengan tetep sergap ibadah terus. Carane ojok mandek oleh golek il ilmu. Sebab nopo ibadahnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jauh berbeda. Wes jelas bedo. Podo podo ibadah eh. Tapi seng siji gak ngerti ilmu ne siji ngerti ilmu ne seng gak ngerti ilmu gak wudu sah no pembatan buatan. Makanya ojo sampai mandek oleh golek ilmu. Ngaji dimanapun jenengan berada, ngaji niku tidak terpaut umur. Jadi nyun sewu jenengan nek ngaji model kados tenggane madrasah dinia, tenggane TPK niku kan ngedep buku, ngedep kitab, ngoten nggih. Ha, dadi beda nek ngaji, nih, jenengan niki dikengen ngedep kitab, ngedep buku yo ngantuk. Nggih napa tapi jangan sampai mandek oleh yang jenengan golek ilmu, oleh yang jenengan ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kate no siro kape Rikolo samane napi tabiin lan poro wali siro kafe sama samani kanjeng napi Iki piye yo penjari Kulo nyanyi gak ditabui Tabuono Ayo, loh Muhammad

Baya, Cakad bayas Cakad bayas Cakad bayas Cakad bayas Sebelah merikis daya jenengan sing semangat ya yeah. yeah. Nek nah, jenengan semangat Kulong ya yeah. semangat yeah. Saya oh, kurban jari Ayo jenengan sing semangat Sing keri cokot boyo Sebelah meriki bareng-bareng Sing keri cokot boyo Monggo Sing keri cokot boyo Sing keri Di kat baya pisankas singgeri cakat cokot, boyo. cokot boyo. yo singgeri cakat baya singgeri cakat baya mangke nek jenengan nang omah ditakoni kale tanggane mau ngaji oleh apa jawaban singgeri cakat baya Maksudnya nopo ojo sampai jenengan niku mandek oleh golek ilmu. Ngatain ya bu, nge? Sebab dengan ilmu niki menyundang. Menyundang ibadahnya kulon jenengan. Jenengan akhirnya ngerti, oh sebelum sholat itu harus begini dulu. Lah pokoknya cokot boyo, cokot boyo Eh. <susuk> Jadi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Di surga di Langit yang pertama, wonten tiang niku, langit pertama lulus. Langit kedua lulus. Ketika di langit ketiga, dikangen balik kalih malaikat. Gak lulus, mereka napa? Wong ningkin dua sifat, sing jenenge sifat sombong. Napa bu? Sombong. Jenengan seneng napa mboten kalih tiang sing dua sifat sombong? Mboten wonten sing pantes sombong kejobo gusti. Wal beria, uli robbina sifatun bihi mahsusatun. Niku wonten lanjutane dadi nyun sewu Boten wonten sing pantes sombong kecuali Gusti sing pantes sombong namung Gusti Allah sebab sing ngekei orep niku nggih Gusti Allah. Kula jenengan Boten pantes sombong, tidak ada yang pantes sombong. Dokter gak oleh sombong, kula gak oleh sombong, guru gak oleh sombong, Boten wonten sing pantes sombong. Guru gak oleh sombong sebab guru nggih botoh murid. Gak anak murid, sapa sing kate diajar? Eh, diajar, di diulang dokter dokter gak oleh sombong sebab dokter nggak butuh <tuk> pasien gak no pasien masa katanya nyuntiki bojone tok <tuk> boten- wonten sing pantes sombong kecoba gusti ojo o dokter ojo o wa, guru kulo kulo mawon buat nangsal sombong sebab napa kulo nggak butuh jana jenengan masa jenengan gak duki kulo ceramah kan kau orang gendeng semua tetap saling membutuhkan buatan wonten sing pantes sombong sing pantes sombong niku namung Gusti Ojo dokter, ojo guru, ojo a Wak mudin buatan pantas sombong. Sebab wak mudin ya butuh wong mati. Wak mudin kono wong mati. Masuk katanya ngedusi PT. Wak mudin duki. Buatan ge? Aman. Kula nggak ada derek niku mudin. Ditakoni Den, ya apa kabar den? Sepi. <tik> Tidak ada yang pantas sombong kecuali Gusti Allah. Sing pantas sombong namung Gusti Allah. Nyun sewu kula jenengan gandolan nggih namung tenggene Gusti Allah. Jangan gandolan kepada selain Allah. Kadang wonten tiang kena masalah melayune nanggone dukun. Wonten apa kata? Nge, temeri ki wanten tiangi. Wanten duki nge ireng. Biru. <tik> Melayu ni gusti Allah. Bon nang gusti Allah tok jangan pernah e, bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, siap-siap kece. Wah. Karena Allah satu-satunya yang paling setia. Tidak ada yang lebih setia kecuali Allah. Bojone jenengan? Tidak. Bojone jenengan itu setia kali jenengan. Mergon jenengan tase urep. Nah jenengan sampun mati ya. Hah? Ami mah? Ya paling sedih kayak formalitas. Sedih sak minggu, rong minggu lah. Ya mentok sak ulan lah, sak ulan. Saulan, ge, ge, mari ngono ya. Do, bapak-bapak ilo. Ge, ya, kayak pantas-pantasan tok sedih nih. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. dia orang oh, usah ditabui lagi. Nak solawatan bui <tik> Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih, sayang dijamaah. Pokok pinter-pinter ini. <tik> Barulah satu bulan, oh aku ditinggalkan, aku sudah. Digenggam kesepian, ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan preketek. <tik> Kayak to, ngotot sing wedok nyautin anggone kuburan, aku tak percaya. Kalau kau kesepian sejak ku masih ada kau senang bergandeng Katanya kerja malam tak taunya selingkuhan aku sudah tak tahan digenggam kericuhan ya Allah ya Rabbi ku mati bunuh diri Tiada yang lebih setia kecuali Allah Makanya bergantung cuma kepada Allah. Kantil no ati nanggone gusti. Jenengan dikai masalah. Masalah itu yang beri Allah. Dan yang menyelesaikan juga pasti Allah. Allah, manusia itu cuma perantara. Insya Allah naik kali gusti Allah semuanya aman. <Syukur> Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Ngapunten bu, sifat sombong niku juga bisa menghalangi kulon jenengan ketika beribadah. Lu kok sakit Nggak. Nyon sewu, jenengan nek gak ada sifat sombong. Nek wis sombong, kadang-kadang wong niku sombong. Mantun ngoten wis gak gelem ngaji. Sombong, rumangsa so pinter. Akhirnya gak gelem nggak ngaji. Tiang niku sombong, podo koyok. Uh, niki lo, pelem. Jerone pelem niki napa? Biji pelem niki lo bu. Napa namine? Parok. Sing temen ya bu Perok Hah Napa bu Napa bu, napa bu Kato Nak temer ini katok? kato Kok gak enak ya Ngini temen bosone wang pekalongan Oke to. <silence> Wes ikulah pokoknya. Niki kilo bijinya mangga. Apa sih Pelak pelak neng pelak. Oh pelak. Kok ketok kato itu? Pelok. Kok kato kato? Ya wes kato. Yes, melu el. Well. Kato kato. <laughs> Ngene temen uang pekalongan. Nih. Jenengan kalau tahu katok, serba Jadi uang niku nek sombong, sakit contohnya jangan kan semerap katok niki wak. Gak enak bu. Es eh, pelok ayo pelok. Lah ya paham gak? pelok. Gak enak temen kato. Jenengan kan kalau tahu pelok, ketika dia di tanah, di bawah, Dekne bisa tumbuh menjadi pohon menjadi tumbuhan gena pembatan y -y. tapi ketika pelok ketika pelok iki wau sombong jangkreng nang nanggonin... doko repairing suwe suwe gare nak no. wis gak kulok timbangane adaptasi suwe ambek bahasane kato kato jadi ojo sampai jenengan niku nggak ada sifat sombong. Golek ilmu mawon niku nggih mboten angsal, Bu. Sombong niku mboten angsal. Kula ceritani niki pengalaman pribadi kula yang sangat saya sesali sampai sekarang. Jadi saya itu pernah ngaji nanggone guru kula di pesantren, ngaji. Guru kula itu selalu setiap selesai Majelisan, setiap selesai majelis taklim, ketika selesai mencari ngaji, gak mau ngomong liwat Rian. Mboten, mboten Bu, ayu kula, ayu kula. Nggih, PDC. sombong. Ngenteni samin sing ngelem, gak ana sing ngelem, tak lem dhewe. Jadi nyun sewu, Nyun satu sewu. Boh, Jadi saya itu dulu itu ngaji tenggane pesantren ada guru, guru saya. Niki sangat saya sesali sampai sekarang. Guru kulo itu setiap selesai majelis taklim itu selalu membacakan syairnya Imam Syauki. Syair ini ternyata sering dibawakan juga kali Gus Dur. Tadi saben mari majelis taklim, wih mesti sing diwaca kuwi. Hey. Sampai suatu ketika saya itu wadul ke ayah saya. Wadul itu apa? Saya itu... Paham lagi? Saya itu wadul ke ayah saya. Saya wadul gini. Ya, guru iko ya, ustadz itu ya. Nek ngajiku mesti sing diwocok akhirnya ku mesti syairiku wajah. Aku sampai bosen. Oh Masya Allah kalau nih bu kalau ayahku loh. Semerah bosan didukani. Tidurkan ini ku disenai ini. Ayahku lo ini bu. Ngomong dengan ini ku lo kasar. Tidurkan ini buatan hati. Pas niku ku lo romong so ayahku lo ini. Rodok ngawin ada Wah, Gak boleh ngomong kumbak. Ini ku duduk akhlaknya wong golek ilmu. Akhlaknya wong golek ilmu gak ngono. Sama yang nekwes romong so koyo. Gak ngomong ini berarti romong so iso tau bu. Gak. Wes so iso, Wah, oh, iki wis isa aku. Wingi wis isa iki. Iki wis mari iki. Iki mari kula di dukane ayah kula. Niku dudu akhlake wong golek ilmu. Akhlake wong golek ilmu niku ngrungokno apa pun yang disampaikan oleh gurunya sampean. Niku kula sesali sampai sekarang. Manten ngoten kula nangis, kula njaluk sepura nang gone guru kula. Njaluk sepura sampai nangis-nangis, Bu. sewu sampai detik ini. seir niku niki terekam jelas tenggane utak kula sing paling kula eling-eling nggih niku mergo napa sering dibolan ba leni sering dibolan baleni mulane mboten angsal Bu wonten sifat sombong niku ketika gole ilmu sombong dalam hal apapun mboten angsal nyuwun sewu tiang niku bisa karena terbiasa. biasa wong niku pinter mergo kakean dibolan baleni Nyon sewu, jenengan uh, Jangan dihafalkan perkataan saya, perhatikan saja. Nggih, Bu, nggih. Fokus sedaya, nggih. Halo. Halo. Sumo, Bu. <laughs> Adem. Nggih, nggih. Lho, majelis taklim ngeten iki, Bu. Niku ibarat taman surga yang ada di dunia. Sebelah kono taman surga opo nih, mambu kelek kecut. <laughs> majelis ilmu niku taman surga. Jadi nyuwun sewu, kalau Pak ngomong apa? Oke, <tik> <tik> oke. Oh, perhatikan, rek sampai bingung. Jangan perhatikan saja, tidak usah dihafalkan, ge? Siap? Kelambi terop sound system, kelambi kursi meja, kelambi jahe banyu pote. Klambi HP kamera sing paling jenengan eleng-eleng nopo <tinyan> Mbah, Jenengan nih paham to mboten? Jadi kita itu hafal karena sering diulang. Ulang. Kula baleni malih nggih. Tidak usah dihafalkan kata-kata saya. Kelambi, sound system, karpet. Kelambi, sandal, gamis. Kelambi, kudung, bros. Yang paling jenengan apal, nopo. Amin. Mergo sering diulang. U. Uh. Ilmu niku isok ceket. Nek tiang niku sering mengulang-ulang. Namanya nopo mutolaah. Mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. Maka, <tuh> Maka nyonsewu sewu jenengan ojo sampe. Duh sifat sombong dalam hal mencari ilmu pun. Ojo sampe aku ah Aku esiso ojo sampe. Ngoten gak bu? Nge? Jangan sampai jangan mandek oleh golek ilmu. Jangan jenengan tahu ada siiran. Ingatlah kawan akan hari depanmu gelap semerap. Bote. Nek ngeten ngeten, rungkat. <teaching> Astaghfirullahaladzim. <vinegar> <l ownership> Ingatlah kawan, akan hari depanmu kelak. Gunakan waktu untuk menuntut ilmu. Tiada tempat untuk mencurahkan. Kok totok mencurahkan? Wes pokoknya akhirnya kita menuntut ilmu. Oh, 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 Sakit bu, sakit. Oh, itu oke. Ya, ya, bareng-bareng.

pengawasan mugi-mugi barokah manfaat secuil dari kulo mugi-mugi jenengan sakit mengamalkan ngoten nggih ya, Bu nggih nyuwun sewu kula pepeling malih tenggene jenengan segala yang saya omongkan yang saya ucapkan jenengan anggap mawon lambene kula niki selete Anggap saja selete nek ono api jenengan anggap metune endok nek ono ele jenengan anggap metune telek. Buatan apa-apa, aku lo ikhlas. Ngatan ya nge bu, nge? jangan pulang dulu sebelum ditutup doa... Sing mulai saat dorongnya ditutup doa, tak dungak no sandalnya hilang. Yeah. Yeah. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Siap, Bu? sebab ketika kita mendatangi suatu majelis sebenarnya pungkasannya itu ada di doa. Maka ada yang doa piyambak jenengan sedoyo muhasabah nanggone awake dhewe-dhewe. Ngoten ya, Bu, nggih. Bu, nyun sewu saderenge kula tutup kula badhe nyuwun barokah Fatihah sing pertama kagem almarhum ayah kula. Sing kedua kagem ibu kula. Mboten apa-apa nggih? Allahumma Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaum tin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh Dinas suratul mustaqim Suratul ladina an'am ta'alayhim Ghayrul mantumi alayhim Walabdolin Amin Al-Fatihah kita sedoyo Mungkin-mungkin diparingi sehat awak Panjang umure. Lancar rejekini Kata halal barokah Lunas utangnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikal mulk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten. Jangan lupa jangan pulang dulu sebelum ditutup. Doa, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, mangke wonten sing doa. Monggo sedaya muhasabah ngeten nggih. Kula nyuwun agunging pangapunten menawi wonten basa kula sing radi sopan atau tidak pantas atau wonten bahasa-bahasa kula sing kurang pas. Kula nyuwun agunging pangapunten. Kula tutup wa lafumiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.